Telah ku lalui, telah ku lukai, dibuai mimpi-mimpi, mengasyikan indraku. Semua yang sempurna hanyalah di mata, tangis selalu berbisik. Nama lelaki ini ialah Syafiq, atau lebih dikenali sebagai Syafiq Aiman. Syafiq ni seorang businessman. Businessman yang agak berjaya lah. Sebab kalau korang tengok sekarang ni, tengok dia bawa kereta apa. Rolls Royce tu, jangan main. Ha, kalau korang nak tahu apa nama showroom dia, ha, ni dah nama showroom dia. Premium Deluxe Motorsport. Kedai ni aku cerita kat korang, weh, tiap-tiap hari buka, pensan staff dia tak ada cuti. So, kalau korang rasa nak beli kereta, korang boleh datang ke showroom dia di Alostar Johor. Kalau korang guna promo kod Alhamdulillah, korang boleh dapat potongan harga sebanyak 70%. Eh, korang jangan salah faham. Bukan untuk kereta, tapi bayaran untuk peserta tandas. Untuk sedapkan lagi cerita ni, Mamat ni pula, dia adalah satu pengusaha untuk satu kelab malam ni yang bernama Menari Sampai Pagi. Ha, korang tengok je lah dia ni, tengok. Enjoy sampai tak ingat dunia. Kau yang demang. Biar hati senang. Aku rasa dah kot kita cerita pasal kejayaan dia. Ha, sekarang kita cerita pasal keburukan dia pula. Sebab manusia ni kan suka jadi keburukan orang. Ada satu sikap yang aku paling menyampah sekali lah dengan dia ni. Dia ni suka merendah-rendah ke orang. Lagi-lagi kalau orang tu pakai kereta buruk ke, ha, kereta murah ke, mulalah dia. Kereta apa ni? Kau bawa lori sampah? Apa benda kau ni? Kereta aku ni, gila punya laju weh. Tengok kita drive-drive dekat ni Oh, tengok kau jalan dulu pun. Aku boleh pecut kau macam tu je. Ui, apa tu? Sebaik kereta aku ni canggih tau. Macam-macam sistem dia. Ha, bukan tu je. Kalau korang tengok dia ni show off, wuih, korang rasa nak lempang je dia ni. Ha, takpe, korang tengok dulu video ni. Bukan nak kerek lah, tapi tengoklah kereta stock inventory awal aku. Ha, ini adalah. Ha, ini baru sikit lah, Semua Deluxo. Ha, Deluxo. Okay, ini baru tingkat pertama. Mari kita pergi ke tingkat kedua. Ha. Aku memang suka show off ni. Sebaik tak ada orang. Selalunya ada orang lepak kat sini. Tapi hari ni mungkin orang kerja kot. Lantai ni bukan kaca biasa ni. Kaca ni tempered glass tau. Ha, bukan kaca-kaca biasa-biasa . Ha, itu dia. Tengok 2B. Semua kereta sama. Tak ada beza. Semua sama je. Memang padu betul. Memang padu. So, nak kita tengok. Aku nak tunjuk lagi satu lah. Dekat satu lagi tingkat lah. Tingkat pun ni pun antara yang the best juga. Okay, mana ada tak lagi kereta? Ada tak lagi? Oi, nampak tu. Tengok, kereta yang sama, brand yang sama, rupa yang sama. Okay, kereta ni semua aku jual. Dan satu kereta ni bernilai 2.7 juta macam tu lah. Okay, cincai je lah. Kalau aku nak beli kereta Ferrari ke, aku jual satu. Aku rasa should be dah boleh beli dah kereta Ferrari. Kau tahu ni, tengok ni. Chandelier ni je. Harga dia persamaan 10 biji kereta ni. Kau boleh fikir tak berapa, macam mana? Aku tak boleh bayang lah. Yang best ni lah. Semua dalam benda-benda kat dalam rumah ni. Kau rumah lah, ni garaj lah kan. Kita pakai semua cash weh. Bukan loan. Tak ada loan punya. Kita buat cash. Ha, itu yang lagi padu tu. Tak ada, kita tak ada hutang-hutang . Aku ada lagi office garage yang nombor 3 ni. Ada juga benda yang sama. Tengok tu, 3A. Kereta Deluxo. Ting. Aku tengok tu. Deluxo dah kat sini je dah, aku tak tahu bernilai. Kita ambil 2 3 juta lah satu biji kereta. 3 6 9. Shock weh. Tengok tu. Ada lagi tak? Oh, ada lagi nampaknya. Ada lagi. Tengok last kali ada lagi tak? Ada lagi tak? Aku nak tunjuk kat korang lah. Tengok tu. Ada lagi. Semua sama. Tak ada beza.
Sama juga adalah dengan benda ni, Chandelier ni. Harga dia pun boleh beli 5 biji kereta ni. Dia ni juga suka sangat pergi kelab malam. Aku tak tahu apa benda yang ada kat sana sampai dia suka sangat. Wish, dah tengah malam eh. Inilah time-time aku nak pergi kelab. Aku nak pergi siap sekejap eh. Eish, tengok bergaya betul aku ni. Eish, bergayanya aku ni. Yang viewers yang senyum-senyum tu, back cover balik sebelum kantoi. Gatal. So kita nak buat kereta lain hari ni. Kita nak buat kereta yang style sikit lah. Ha, itu dia kereta aku. Cyclone berwarna kuning. Oh, cantiknya. Bolehlah aku show off kat diorang semua ni. Kereta baru aku ni. Let's go. Oh, lupa tak best kereta ni. Kereta ni bukan kereta ni, kereta elektrik. Hello. Saya nak beli air yang paling mahal sekali kat sini. Ada tak air paling mahal sekali? Saya tak nak air murah-murah eh. Sebab saya ni orang kaya kan, nak air yang paling mahal sekali. Saya tak cukup lah. So saya rasa saya nak lagi. Wow, sedap. Oh, boleh tak? Saya rasa saya nak lagi sekali. Saya nak lagi sekali. Saya tak cukup lah. Rasa macam tak puas lah. Oh, sekejap, saya pening kepala sikit. Okay, terbaik. Okay, right. Okay, terima kasih. Kenapa saya rasa pening kepala pula ni? Aduh, baru 3 je dah pening lah. Bro, what's up, man? Oh my god. Oh, pening kepala. Oh, dah siang dah. Dah siang dah, aku nak balik. Penat. Pening ya kepala. Tapi nak dijadikan cerita, ada seorang lelaki yang kaya ni ajak dia main dart, ajak lawan. Dan kalau dia kalah, dia terimalah akibat dia. Okay. Macam ni je lah. Aku lawan dengan kau untuk main dart ni. And then, alamak, aku ni dah pro sangat yang main game ni. Tapi jadi aku bet dengan kau lah. Kalau aku kalah game kali ni, semua aku punya duit, semua harta aku, semua kau ambil. On. Kalau on, carry on. Tapi kalau kau kalah, semua sekali harta kau, semua pergi dekat aku. So saya start dulu lah ya. Okay, alright. Oh, tengok tu. Oh, susah betul lah. Tengah bro. Asal tangan aku ni berat. Kenapa aku macam tu? Tak. Ush. Alamak. Tapi sayang seribu kali sayang, Encik Syafiq telah kalah dengan jayanya pada hari tersebut. Jadi dia punya barang-barang dia kena angkut lah jawabnya. Itulah orang tua-tua selalu cakap, sepandai-pandai tupai melompat, Arnab lagi pandai lompat pada tupai tu. Aduhai, aku pening kepala lah sekarang ni. Duit pun tak ada, kereta pun tak ada. Dengan banyak lagi benda yang aku nak kena fikir ni. Ada orang mesej lah. Tengok sikit lah.
Mana aku nak dapat duit nak bayar duit dia balik. Aduhai, rumah ni pun dah senang kena lelong dah. Kereta aku dah bayar kat dia. Mana aku dapat duit lah. Aduhai, next week waktu kena bayar. Aku rasa better aku balik kampung kot. InsyaAllah boleh survive lah kat sana. Maybe aku boleh dapat lari kot daripada along tu. Jadi aku rasa lepas ni aku rindu jugalah kawasan ni punya view, orang-orang kat sini, teleskop ni, kursi TV 50 inci, ni api ni yang tak pernah padam ni. Semuanya berakhir di sini. Kereta aku pun semua dah kena tarik dah dengan orang tu. Tinggal kereta ni je lah aku ada sekarang ni. Ni kereta, tak lah, aku sebenarnya tak boleh afford nak beli body kit. Tapi nak agak pasal body kit. So aku pakai cardboard beli dekat kedai stationery je lah jawabnya. Tapi apa boleh buat, ini je yang mampu sekarang ni. Redo je lah. Aku rasa menyesal lah pula cakap dekat orang-orang dulu yang pakai kereta Mustang tu, pasal kereta dah buruk lah, apalah. Tak lah, sekarang ni kalau dia tengok aku mesti dia gelak lah kat aku ni. Kat kampung ni okey lah sikit kot, boleh lah kot aku survive. Sebab tak ada banyak sangat pakai duit macam kat bandar ni. So let's go, kita pergi ke pendalaman. Aku pun nak cakap pun tak semangat ni. Tak tahulah asal. Jadi selepas Encik Syafiq telah disahkan muflis, dia telah pindah ke Sandy Shores, iaitu satu pendalaman yang jauh daripada rumahnya yang sebelum itu, dan cuba sesuaikan dirinya di sana. Tapi persoalannya, dapatkah Encik Syafiq lari daripada ahlong yang mengejarnya itu? Itu kita akan rungkaikan di episod akan datang, insyaAllah. Jadi korang boleh komen di bawah nak ke tak nak episod seterusnya. Korang boleh like kalau korang suka video ni. Korang boleh subscribe kalau korang suka channel ni. Dan kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.